Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya nak review sikit tentang cerita yang boleh katakan menarik di Pawagam pada 27 September, iaitu Wiro Sableng. Jatiwala Aiza, rampas apapun yang kalian mahu, tapi jangan sentuh yang jadi bagianku. Sekejap, jangan skip dulu. Korang pergi kat link kat atas ni, banyak jawatan kosong yang ada. Okay, so Wiro Sableng ni apa? Wiro, Wira lah. So Sableng ni maksudnya gila. Wira dalam filem ni memang agak gila sikit lah. So ini adalah keluaran 20th Century Fox, pertama kali oleh production di Indonesia. Dan filem keluaran ini adalah ada unsur kesan VFX yang bagus dan juga sound effect yang bagus. Dan plot cerita yang menarik, iaitu seorang pahlawan yang ditugaskan untuk menjalankan misi tuan guru dia, fight dengan bekas anak murid dia yang telah khianati beliau ketika dulu. Sebenarnya Wiro Sableng ni telah diselamatkan oleh nenek ni, iaitu guru dia lah. Okay, ketika dia kecil, mak bapak dia telah dibunuh. Sempat diselamatkan oleh nenek ni lah. Nenek, korang tengok macam nenek kebayan lah juga. Silat dia pun kalau korang tengok berbanding di Malaysia, aku tak nak cerita sangat pasal silat dekat sini. Maybe sebab dia ada sejarah dia tu sendiri. Tapi apa yang dilihat kat sini, silat dia pun lebih kurang macam kungfu pun ada lah juga. Kalau anda boleh tengok, dia ada di unsur-unsur filem yang lain lah. Seperti filem Star Wars, sebenarnya lebih kurang sama aja. Guru ada apprentice dan apprentice ni khianati dia dan cari apprentice lain untuk fight balik dekat bekas anak murid dia lah. Dan yang kedua, macam filem Jackie Chan yang lama yang pernah ada, dia jumpa guru pandai berlawan, minum arak, so bau dia power dia punya skill fight tu. Dan yang ketiga, filem King Arthur, dia letak kat dia stone tu atau batu, dan kalau sesiapa yang layak aje boleh tarik pedang tu keluar. Babak-babak yang melibatkan berlawan, dia terlampau macam terlalu drag sangat, terlalu lama sangat. Patutnya tak perlu terlalu repeat. Kita jangkakan fight tu, dia berlawan memang wow. Tapi dalam filem ni macam impact dia tu tak ada. Lebih kepada kesan sound effect ataupun VFX dia. Dan bila babak-babak yang nak selamatkan pangeran ataupun permaisuri, dia tak ada big challenge jugalah. Kau pun tak jangka lah, benda tu cepat terus. Terus dia selamatkan, dah senang. Dalam filem ni dia nak habiskan cepat. Kalau dia boleh tengok kat depan tu, dia banyak scene-scene yang boleh cut sebenarnya. So tak adalah benda ni kat di belakang tu terlampau cepat sangat. Cuma ada babak-babak yang akhir lah. Babak akhir, dia berlawan dengan Mahesa Birawa. So ini adalah sebenarnya objektif utama dia. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Kadang-kadang penonton dia nak mengharapkan setiap karakter, setiap musuh boleh menunjukkan dia ni ada kuasa tertentu lah. Macam wow, okay, dia pergi sini, dia pergi sini, dia ada kuasa dia. Oh, macam ni fight dia. Tapi kalau anda tengok, semua sekali, kebanyakan bila dah berlawan-lawan, dia sama je. Tak ada elemen yang surprise lah. Dia backup dengan VFX dan juga sound effect tu sendiri lah. Tanpa sound effect ni, dia tak ada kesan impact dekat audience tu lah. Misalnya macam ada satu babak yang dia keluarkan kuasa apa semua ataupun berlawan apa semua. Aku dengar pun macam ada sound effect macam Transformer pun ada. Dia dapat tewaskan musuh tu pun dibantu oleh rakan dia. So itu sajalah yang saya dapat kongsikan melalui movie Wiro Sableng, dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.